Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Semoga panjenengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di kandang miliknya Pak Wanto Tireng Platarjo. Giriboyo. Ya, beginilah suasana kandang Pak Wanto. Sangat besar sekali, guys. Pak Wanto ini belantik sapi, belantik kambing bisa. Area Pracimantoro dan Batu Retno ya, guys ya. Mari kita wawancara berbincang-bincang sedikit sama yang punya kandang ini atau istilahnya belantik sapi. Ya, inilah kandangnya Pak Wanto. Pak Wanto, mana Pak Wanto? Assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam. Pripun kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Pripun niki dagangan setelah hari raya kurban? Ya, setelah hari raya kurban ya dampak PMK itu ya jadi sepi, pasar-pasar sepi, yang mau cari ke pasar ya tetap gimana ya? Ya takutlah gara-gara itu penyakit di mana-mana sudah meluas, jadi petani mau ke pasar takut ya sepi sekarang. Masih sepi ya Pak. Tapi yang untuk saat ini untuk kesininya membaik lah Pak ya, enggak ya, seperti sebelum ya sudah dikit-dikit membaik, ini sudah membaik alhamdulillah Pak. Kemarin pas hari Dolka itu ngeluarin sapi berapa Pak? Kurang lebih itu ya kurang lebih ya sekitar 30-an ekor. Alhamdulillah. Ya, jumbo-jumbo semua. Ada di Jakarta. Ya sedang ada yang harga 20, 25 ya enggak tentu. Enggak tentu. Oke, ya. Siapa? Ya tergantung ya pembelinya mintanya yang berapa. Iya. Pak Wanto ini melayani penjualan dan pembelian juga ya? Oh iya juga ya. Penjualan sapi, ya, sapi kambing? Iya kambing. Kambing juga? Iya. Itu dari di area mana saja Pak? Ini ya, untuk lingkup? Area Praci, sini ya. Giriwoyo, Praci Batu Retno. Oke. Di mana-mana lah yang penting ada dagangan ya udah kalau ditawarin langsung diambil. Cek ambil. Ya. Dan inilah dagangan Pak Wanto. Ini yang mau beli, ada sapi yang besar-besar, mungkin dari jagal-jagal atau dari petani yang mau dibesarkan lagi. Ini ada sapi-sapi tanggung, ada yang besar-besar juga, ada yang betina juga yang mau breeding. Ini breeding, ini yang sapi betina ini bunting ini, atau belum? Belum. Oh, belum bunting. Udah punya... Ini udah pernah melahirkan atau? Udah sekali. Oh ini teman-teman. Sekali melahirkan ini. Ini harga berapa? Harga 14,5 ini. 14,5 nego atau itu harga pas Pak? Ya nego dikit. Nego dikit. Kalau yang jantan ini 13,5 pas ini. Ya ini guys, ini 13,5 ini bagus ini. Bagus ini bagus, tebel, kaki-kakinya besar. Yang ini kakinya besar. 15,5. Yang ini 15,5. Jenisnya apa Pak ini Pak? Ini ya jenisnya pegon. Pegon. Wah ini ya, pegon super. Ya. Ini kurang lebih usia berapa ini Pak? Ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Pegon. Ini tinggal berarti ini tahun depan pas pembelian siap dikeluarkan ya? Kalau tahun depan siap. Sudah siap dikeluarkan. Kalau ini ya. Ini. Wah ini betina? Punya hajatan apa ini? Oh iya. 18,5. 18,5 guys, ya. Yang ini yang mau punya hajatan atau mungkin jagal-jagal bisa ambil betina, betina melajeran atau gimana nih? Iya ini sudah melajer. Oke ini melajeran, besar sapinya, tebel. Yang ini bagus ini. Ini jantan Pak ya? Yang ini. Jantan posturnya besar guys, ini bisa jadi monster ini.
26 juta. Bisa nego Pak ya? Iya, bisa nego dikit. Oke, siap. Kalau yang ini tadi berapa? Belum tanya harga tadi. 18.5. Oh, ini 18.5. 18.5. Oh, yang itu yang bagus itu. Itu yang ini 26 bisa nego. 26 nego, guys. Monggo yang mau cari-cari sapi. Mungkin dari jagal-jagal atau mau dibesarin lagi bisa. Ini jenisnya sapi bagus ini. Iya, ini bagus ini, Pak. Ini dimaksimalkan lagi. Bagus sekali. Bisa jadi sapi jumbo-jumbo. Oh ya, Pak, ada nomor WA yang bisa dihubungi, nanti bisa disebutkan di sini? Bisa. Nomornya berapa, Pak ya? Nomornya 081 081 226 226 051 051 ya 333 tiga kali. Tiganya tiga kali. Iya, oke, siap. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan sampingnya nanti tambah laris. Iya. Tambah laris. Biasanya ke Pasar Praci itu pasaran apa, Pak? Wage. Wage, ya. Wage, ya. Oke. Wage. Pasar Wage. Kalau Legi ke Wuryantoro. Legi ke Wuryantoro terus iya. Udah itu aja. Udah. Ya, kalau mau menemui Pak Wanto kalau di Pasaran Wage, yaitu pasaran Pasar Pracimantoro. Kalau di Wuryantoro tadi Legi. Oke, Legi. Yaitu pasaran Jawa ya, guys. Nanti ya. Setiap 5 hari sekali berarti. Iya, 5 hari sekali. Oke, 5 hari sekali. Ini dagangannya Pak Wanto. Banyak yang udah keluar. Ya ini sisanya 4 ini. Sama yang di depan itu, Pak ya. 7. Oh, 7. Sama yang depan itu. Coba kita ke depan, Pak. Kita tanya-tanya yang di depan. Itu Mas Supri. Oh iya. Itu sopir saya. Itu sopir. Itu. Halo, okay. Mas Supri. Pak Supri, halo. Ya, ini dulu. Ini tanya-tanya yang depan, Pak. Iya, iya, iya. Nah. Ya, Mas Supri. Isi ya, Pak? Pak Supri. Mau lihat-lihat sapi. Iya. Yang ini betina, Pak ya? Itu hamil. Oh, ini hamil. Berapa bulan, Pak? Itu 6 bulan. Oh, ini guys, hamil 6 bulan. Dikeluarkan enggak kira-kira ini? Mau dijual? Biar beranak di sini. Biar beranak di sini, wes. Nanti kalau anaknya jantan, wes. Itu yang diidam-idamkan. Kalau anaknya betina ya nanti diternak lagi buat breeding. Kalau yang kecil itu jenisnya apa, Pak? Yang kecil itu metal. Metal jantan atau betina, Pak? Betina. Kalau yang sebelah sana? Sebelah sana babunan itu. Oh, itu babunan. Bisa buat bahan breeding ya, Pak ya? Ya, masih muda ya, betina. Oke, masih muda, guys. Yang ini juga betina yang kecil. Ini berapa, Pak, harganya? Ini 7 juta yang ini. 7 juta nego. Nego dikit. 7 juta nego dikit. Oh, yes. Ini yang 15. Berapa ini, Pak? Masih muda. 6 15. Oh, 15.5 nego juga, nego dikit ya. Nego dikit. 15.5 jenisnya sapi apa ini, Pak? Sapi ya limosin. Limosin. Ya. Oh, limosin, nanti peranakannya ini bisa besar-besar soalnya indukannya juga besar ini. Indukannya besar. Dugul itu. Iya, dugul. Biasanya yang kalau yang dugul itu, nanti anakannya besar-besar. Yang ini betina, mungkin petani-petani ambil yang betina-betina seperti ini, harga terjangkau. 7 juta metal bisa nego, 7 juta nego. Silahkan yang serius atau buat referensi bisa. Ini kandangnya cukup luas ya, guys ya. Yang itu hamil. Untuk pakannya keringan aja atau dikasih hijauan, Pak, ini, Pak? Ya, kalau pagi saya kasih hijauan. Oh, pagi kasih hijauan. Kalau siang sore malam gini. Jerami aja, Pak ya. Jerami sama yang penting komborannya polar. Polar, konsentrat. Konsentrat.
Sapi yang ini, Lur. Ini yang kriwil-kriwil tapi calon jumbo, Lur. 2 tahun atau tahun depan mungkin bisa jadi monster. Ini yang pegon. Yang ini yang pegon. Gemuk, Lur. Tinggal ngasih kumburan, full kumburan sentrat sama apa tadi, Pak? Kumburan sentrat sama polar ya, itu nanti cepat besar, perkembangan cepat besar. Ini jerami-jerami. Makanya lahap-lahap. Tuh. Dikasih jerami aja udah lahap sekali, apalagi dikasih hijauan sama konsentrat. Wah. Ini bagus sekali, Lur. Monggo. Fancy. Untuk harga-harga saat ini seperti itu, bisa nego ya, Lur ya. Area yang dekat-dekat area Pracimantoro, Mbak Turetno silahkan. Giri Woyo, Wonogiri, area Wonogiri lah, siap pantau. Ini biasanya di sini banyak pedet-pedetan atau bak. Ya, terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk panjenengan semua. Untuk yang cari-cari, mau cari sapi, juga bisa menghubungi Pak Wanto yang nomornya sudah tertera di video di awal tadi. Silahkan menerima jual beli sapi dan kambing. Nggih, matur nuwun, cekal semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.